Untuk yang ini, kita ada produk dari Kenzo, ya. Ini adalah boom bag atau waist bag atau fanny pack juga bisa. Ini dari Kenzo. Kita lihat untuk detailsnya ya. Dia ada kayak logo Kenzo bentuk X gitu, lalu di atasnya lettering logo Kenzo seperti ini. Untuk details kompartemennya atau kantong-kantongnya kita bisa lihat di sini ya, di bagian depan ada. Kita akan buka. Tuh. Ini kantong pertamanya ya. Cukup luas loh ya untuk sebuah tas pinggang atau waist bag. Seperti itu, ini bisa untuk taruh handphone, dompet, atau beberapa perlengkapan yang nggak terlalu besar ya, bisa ditaruh di sini. Lalu ini juga dapat dust bag-nya juga dari Kenzo. Tuh, ada logo Kenzo-nya, dust bag-nya. Nah, untuk di dalamnya sendiri, dia juga ada motif-motif logo Kenzo-nya. Tuh, di dalam. Ya, sangat kelihatan apa namanya keoriginalitasannya di sini tuh. Dia untuk resletingnya modelnya seperti ini ya, dia kayak ada talinya gitu, lalu ada ujungnya ini ada logo Kenzo-nya tuh ya. Untuk detailsnya, untuk resletingnya dia modelnya yang kayak resleting gede gitu loh, jaket kayak setting jaket tuh seperti ini. Tuh, lalu untuk selanjutnya dia ada kantong lagi di atasnya nih, dia nggak terlalu besar jadi kayak cuma satu lapis gitu aja. Lalu ada kantongan untuk kartunya, ini ada selipan kartunya, ada logo Kenzo-nya juga, dia ada tag-nya ya. Tagnya jadi nggak digantung tapi kayak diselipin di dalam sini. Tuh, ini di dalamnya juga ada label Kenzo-nya juga ya. Tuh, ini untuk resletingnya sama. Lalu ini tagnya, tag Kenzo. Tuh ya, dengan logo terbaru dari Kenzo seperti ini ya, logo terbarunya. Ini juga tag-nya emboss tuh, bukan hanya print-print aja, tapi ini di emboss juga. Lalu kita lihat untuk talinya sendiri, dia lebar ya, seperti ini. Tuh, cukup lebar. Lalu di bagian ujungnya dia ada emboss huruf inisial Kenzo, K-nya, dari logonya sendiri ya. Ini materialnya adalah kulit, tuh kita bisa lihat agak glossy. Lalu di sini untuk pengaitnya seperti ini. Tuh. Tuh, dia dari kulit ya di ujung kanan dan kirinya. Ini bisa di adjust juga sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk ujungnya juga seperti ini. Tulisnya di belakangnya polos ya, tidak ada kantongnya lagi, hanya dua kantong di bagian atas dan di depan ini. Nah, jadi langsung aja buat kalian lagi cari waist bag terbaru nih dari Kenzo, bisa jadi salah satu pilihan. Jadi langsung aja sebelum produknya sold out di order ya di thefavy.com.